sore. Sore. Now in this, for me, this is the worst moment for us. Have the feeling we have the start, the return, the for play how one team. I have the feeling the team won, but need to be more compact, to be more play with more speed, with more compromise. The players won, but I have the feeling that won the war from your part. We need to play how one team. The idea is return the first the moment come in this club. This is the idea. Now is a touch make autocritic, and make a very good job, but need work how one team. This is the key. Ya, selamat sore. Buat kita ini adalah pertandingan yang bisa dibilang buruk. Kita punya feeling, kita punya keinginan yang sama sebelum pertandingan untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi sekali lagi kita belajar bahwa keinginan untuk memenangkan pertandingan saja tidak cukup. Kita harus betul-betul kompak. Kita harus tidak ada kompromi untuk menyatukan visi bahwa siapapun yang bisa mencetak gol adalah tim Persib. Ini pembelajaran buat kita. Artinya kita harus bekerja keras lagi. Tentunya dengan kekalahan ini akan mengundang kritik. Tetapi itu sebuah sesuatu hal yang bisa kita terima. Karena kita perlu bangkit, kita harus bekerja keras lagi, kita harus fokus lagi. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk memenangkan pertandingan, butuh sebuah tim yang sama-sama memang bekerja sama dalam satu pertandingan untuk bisa menciptakan hasil yang terbaik. Saya sedih untuk pertandingan ini, sama pertandingan kemarin lawan Barito juga. Saya pikir kita tim lebih baik, banyak peluang, sudah main baik. Satu momen datang kita dapat gol, dan kita coba sampai akhirnya keras untuk cetak. Tapi saya pernah rasa kalau kita main 5 jam lagi hari ini kita juga tidak cetak gol. Tidak tahu kenapa, tapi ini momen jelas dan sepak bola. Jadi kita harus terima. Kalau kita menang semua happy, kalau kita kalah semua sedih pasti. Tapi ini sepak bola harus terima, harus lihat ke depan untuk ganti situasi. Dan pasti momen ini susah untuk kita selesai.